Pagi-pagi kita sudah di kebun. Mau cari bibit porang dulu ya. Situ mako. Situ mako. Ada padi ya? Nah, bahaya. Mau cari apa namanya? Tanaman porang. Kita sudah bawa ember persiapan. Jati jagung enggak, Dina? Jagungnya itu he, jagung-jagung jagung. Kita mau cari bibit porang dulu. Mumpung masih libur, jagung-jagung itulah. Ini jagung kan itu jagung ini. Ya jangan apa namanya? Masih bingung sudah itu sama anak-anak saya. Kemarin satu minggu yang lalu saya sudah tanam jagung. Ini sudah tumbuh lagi ya. Sementara mau cari-cari bibit porang dulu. Bisa kasih lihat porangnya. Apa? Cari bibit porang. Iya, mau dijemur dulu baru ditanam toh. Kita mau ambil dulu bibit porangnya. Harus ke jagung. Jagung itu semua tumbuh, tidak boleh diinjak. Cari di porang dulu, soalnya kalau tidak ditanam dia kurang bagus. Jadi kita mau ambil dulu baru ditanam. Dan ye, jangan nginjak naungnya. Kita mau cari dulu teman-teman ya, di porangnya. Di porang supaya apa namanya? Supaya bisa disusun kembali tanamannya. Sementara apa namanya? Buahnya seperti ini ya. Ya kecil-kecil kayak telur. Ini dia kayak begini ya. Ini dia teman-teman. Sapit itu. Sapit. Porang. Oh, so bor gini nih. Aduh. Nah. Ini dia ya. Ini materinya seperti ini. Ini. Kalau panggil bapak Seperti ini ya. Ini kita mau kasih kumpul dulu. Kita jemur. Kalau kita tidak jemur, dia kurang bagus. Kita ambil dulu baru kita jemur. Supaya lebih bagus lagi tanamannya, lebih bagus tumbuhnya nanti. Sementara baru kita tanam. Jadi jemur dulu supaya bagus. Ini seperti ini. Agak besar ya. Bapak, itu ada cara bikin itu. Itu masih banyak ya. Tuh, teman. Di bibitnya itu guys ya. Nih, ini buahnya ini. Nih. Buahnya semua ini. Ini buahnya ini. Ini buahnya. Ini kita tanam lagi. Seperti ini buahnya. Kita tanam. Semua ini. Kita mau jemur dulu. Nih. Jadi oke guys ya, mati dulu ya. Nih kebun baru tumbuh gajungnya sama. Oke guys.